Putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti, Erumi, diduga sedang menjalin hubungan asmara dengan artis Syifa Hacu setelah sebelumnya kehadiran mereka di pernikahan Thoriq Alia sempat membuat heboh. Kini, momen pertemuan Syifa dengan orang tua Erumi, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila juga menjadi sorotan. Diajak Erumi ikut menonton konser Dewa 19, Syifa Hacu sempat berinteraksi dengan Ahmad Dhani. Saat bertemu pentolan band Dewa 19 itu, Ahmad Dhani langsung menodong pertanyaan terkait rencana pernikahan pada Syifa. Artis 24 tahun itu langsung menunjukkan ekspresi melongo lantaran kaget dengan pertanyaan yang baru saja didengarnya. Tidak mau memberi jawaban, Syifa pilih menyerahkan keputusan pada sang kekasih. Lantas, seorang tim dari Dewa 19 ikut melontarkan pertanyaan pada Dhani. Ia menanyakan terkait restu Dhani untuk hubungan asmara putranya, El, dengan Syifa. Masih pada kesempatan yang sama, interaksi antara Syifa dengan ibu samung El juga terjalin baik. Saat bertemu Mulan, Syifa tampak sudah akrab. Bahkan Mulan terlihat antusias menyambut kehadiran sang artis. Kemudian keduanya saling bersalaman hingga cium pipi kanan dan kiri. Tidak hanya kepada Dhani dan Mulan, pemilik nama lengkap Ahmad Jalaluddin Rumi ini juga sudah mempertemukan Syifa dengan Maya Estianti dan Irwan Musri. Dalam sebuah acara premier film, El mengajak Syifa bergabung dengan keluarganya. Bahkan terlihat Dul Jelani dan sang kekasih Tis Sabiani ikut serta. Momen pertemuan Syifa dengan keluarga El itu telah tersebar di sosial media hingga membuat penggemar semakin heboh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.